Halo teman-teman, ini merupakan video part ke-11 atau part terakhir video perjalanan naik bus ALS dari Medan menuju ke Jember, yang merupakan bus non-toilet terjauh di Indonesia dengan jarak tempuh 3.000 km. Nah, part 11 ini perjalanan dilanjut ketika bus sudah memasuki kota yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Yap, benar, Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Nah, daerah ini menjadi kota atau kabupaten ke-68 serta provinsi ke-11 yang telah kami lewatin. Dan sekarang total penumpang yang tersisa di bus ini hanya 3 penumpang saja. Dan saya adalah satu-satunya penumpang yang akan turun di Kota Jember. Sedikit informasi bahwa bus kami memulai perjalanan dari Kota Medan pada hari Kamis malam, tanggal 5 Januari tahun 2023, tepatnya pukul 18.50. Dan sekarang, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 siang, hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, dan kita sudah tiba di Surabaya. Itu artinya, sejauh ini, kami sudah menempuh 111 jam perjalanan. Itu 5 hari atau 6 hari tuh? Kayaknya 6 hari deh. Dan itu sudah dengan berbagai macam drama yang ada di perjalanan ya, teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, saran saya tonton dulu agar alur ceritanya nyambung serta informasinya nggak terputus-putus. Untuk kalian yang udah nonton, saya mau ucapin terima kasih banyak dan selamat menonton atau menyaksikan menit-menit ketibaan bus kami di garis finish Kota Jember. Nah, sepertinya setelah ini kita akan mampir dulu nih di loket ALS Surabaya yang berada di daerah Medaeng. Nah, ini udah masuk daerah Medaeng nih, walaupun daerah ini tuh masuknya Kabupaten Sidoarjo, teman-teman. Tapi orang lebih familiarnya Surabaya gitu. Sepertinya kita juga berhenti di sini akan cukup lama karena infonya sih akan nurunin paket-paket yang ada di atap ini. Ya udah, selamat menonton. Semoga terhibur dan ya, itulah. Nah, untuk nama-nama lokasi yang saya cantumkan di pojok kiri bawah itu sudah sesuai dengan yang ada di Google Maps karena saya copy paste. Tujuannya agar kalian lebih mudah apabila ingin mencari lokasi tersebut. Contoh, tinggal ketik aja nih PT ALS Surabaya dalam kurung alamat baru dan cocokin lokasi atau daerahnya di Bungurasih, Medaeng lah. Nah, itu udah pasti sesuai. Rute bus ALS ini hampir tersebar di seluruh kota-kota besar di Pulau Jawa, hingga yang paling jauh atau yang paling timur itu ke Kota Jember. Bus-bus ALS yang kalian lihat di tanah Jawa ini, rutenya sudah pasti ke Medan, entah itu baru sampai dari Medan atau mau berangkat ke Medan. Namun, rute yang mereka lalui tidaklah selalu sama. Setiap kota keberangkatan dari Pulau Jawa memiliki rute keberangkatannya dan rute jalur yang mereka lewati masing-masing. Ada yang via Danau Toba, Bukit Tinggi, Danau Singkarak, namun ada juga yang lewat Jambi, Pekanbaru, Palembang, dan ada yang lewat Lahat serta Lubuk Linggau. Khusus di loket ALS Surabaya ini melayani keberangkatan setiap sore menuju ke Kota Medan dengan rute yang dilalui yaitu via lintas timur seperti Palembang, Jambi, hingga Pekanbaru. Tersedia dua pilihan kelas di pool ALS Surabaya ini, diantaranya AC ekonomi dan AC eksekutif, berbeda dengan rute Jember Medan yang hanya dilayani oleh kelas AC ekonomi saja. Oke teman-teman, jam 10.54 kita udah di Surabaya. Poolnya di sana. Poolnya di situ. Kita mau cari makan dulu sama si bapak. Kita makan apa nih pak? Makan apa pak Undure? Surabaya apa pak? Tengah apa pak? Soto, sate ya. Sate. Jadi perjalanan ke Jember masih sekitar 4 jam lagi dengan jarak 200 km. Ya, kurang lebih nanti sore lah kita nyampe di Jember. Nah, si bapak ini ke Banyuwangi. Tapi turun Probolinggo ya, Pak? Turun sini juga bisa, Pak, sebenarnya, Pak?
turun sini bisa juga sebenarnya ke Banyuwangi ya? Bisa. Tapi lebih mahal ongkosnya. Muter-muter aja lah. Iya. Aneh, Harapan Jaya. Bedanya. Setelah berjalan hampir 500 meter, kami pun menemukan sebuah warung makan pinggir jalan yang kelihatannya cukup lezat dan menggugah selera, yaitu Warung Soto Ayam Mas Andi. Dan 7 menit kemudian datanglah pesanan soto ayam yang telah kami pesan. Dan seperti inilah penampakan soto ayam di Surabaya. Walaupun saya bukan penikmat soto, tapi soto ini terlihat agak sedikit berbeda dari soto-soto yang sudah saya makan sebelumnya. Di dalam satu mangkok ini ada irisan telur, rebus, serta di atasnya ada taburan bubuk koya. Dan jangan lupa, siang-siang begini enaknya minum es teh manis. Oh iya, untuk harga satu porsi soto ayam ini cukup dibanderol dengan harga Rp12.000 saja. Nah, beres makan siang, kami pun bergegas kembali ke loket menggunakan angkutan kota. Karena jaraknya cukup dekat, kala itu kami berdua hanya membayar Rp10.000 saja. Ternyata udah ditungguin kita. Gak nurutnya dekat di sini kan? Entah di mana? Gak tahu. Oke, kita berangkat lagi. Ternyata udah ditungguin dari tadi sama krunya. Ini nurunin paketnya nggak tahu di mana. Kita lihat aja. Salenda. Rame terus. Sekarang hari Selasa padahal. Pintu keluarnya di sebelah sana, dekat stasiun. Nah, jadi memang bus ALS ini dia tidak masuk ke Terminal Bungurasih, Purabaya, Surabaya. Jadi bagi teman-teman yang mau naik ALS dari sini, naiknya dari loket aja yang tadi kita singgahi itu. Nah, ini kita berangkat lagi nih ke Jember. Semoga di kota Surabaya ini tidak ada drama-drama tersesat di kota Surabaya. Soalnya kata orang-orang sih di sini tuh jalurnya membingungkan, teman-teman. Nah, ini kita ambil kiri menuju ke arah pintu keluar Terminal Purabaya Bungurasih Surabaya yang ada di Sidoarjo. Ini pintu keluar Terminal Purabaya Bungurasih. Jember tuh, akas NR, menarik. Biasanya orang-orang pada nunggu di sini karena kalau di dalam itu banyak calo. Ini ada bus Jaya, tujuan Ponorogo kayaknya. Bener, Ponorogo. Karena takut tersesat di kota Surabaya, akhirnya salah satu kru kami inisiatif membuka Google Maps. Oh ya, bagi kalian yang penasaran dengan perkembangan gatal-gatal di badan saya, jadi untuk gatal-gatalnya ini sebenarnya itu udah hilang sejak tadi malam. Pas saya tidur pulas banget itu berapa jam ya, dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Nah, bangun-bangun gatalnya udah hilang, ya semoga aja nanti nggak timbul lagi, nggak kumat lagi.
Oke teman-teman, jam 12:30 siang kita sudah berada di daerah Bangil, Pasuruan. Nurunin paket dari Lubuk Linggau. Dari sini ke Jember sekitar masih 3 jaman lagi lah. Ya udah agak lama Jember, dikit lagi nih. Mantap. Nurunin paket kurang lebih sekitar 20 menit lah. Bisa ngopi-ngopi dulu, bisa sholat dan lain-lain. Mantap. Nah, jadi paket-paket jerami yang ada di atap bus kami itu tidak diturunkan, melainkan hanya dipindahkan ke atas truk. Dan menurut informasi dari bapak yang jaga rumah makan ini sih, katanya paket-paket itu akan dikirim lagi menggunakan truk menuju ke Lombok. Dan infonya sih akan digunakan untuk rumah, atap rumah, tapi kurang tahu ya atap rumah apaan, mungkin bisa jadi untuk rumah makan atau balai-balai yang ada di sekitaran pantai. Nah, ini berikut saya pengen memberikan suara ASMR dari knalpot bus ini. Wah, benar-benar suangar banget. Mantap bang, pembawaannya banter halus. Ini bis kita lagi isi solar di dekat dekat yang tadi tuh di daerah Bangil. Setelah ini kita langsung ke Jember. Mantap. Jadi untuk naik bus jarak jauh ini kita harus benar-benar siap tenaga ya, karena perjalanan jauh itu apa ya istilahnya, luar biasa capek, melelahkan. Berisik banget ini Verona cuy. Gitu. Nah, untuk kalian yang mau nge-trip bus jarak jauh, saran saya jangan pakai celana panjang, pakai celana training, jangan pakai celana lepis. Kalian bisa bawa celana training, nanti pas naik bus bisa ganti celana training, karena pakai celana training itu lebih enak, lebih lentur ya, nggak keras kayak gini, nggak keras. Terus kalau bisa, kalian juga bisa pakai celana pendek di bawah lutut atau di atas lutut, itu lebih enak. Terus juga kalau di bis jarak jauh ini 4 hari perjalanan, kalian, saran saya, bawa sandal. Nah, jangan full pakai sepatu, itu apa ya, nggak bagus. Jadi apa ya, istilah pakai sepatu ya, mungkin peredaran darahnya nggak lancar kali, soalnya
kemarin ada tuh yang pakai sepatu terus bengkak kakinya. Jadi saran saya bawa sendal aja, sendal gini buat di dalam bus lebih enak juga. Terus kalau mau mandi juga lebih enak, gak usah lepas copot, gak usah lepas kaos kaki gitu-gitu lah. Lebih enak pakai sendal, cocok. Untuk uang, saya sarankan bawa uang cash yang cukup, secukupnya lah. Jangan cashless banget. Karena di rumah makan Lintas Sumatera itu jarang ATM, jarang ada yang ATM. Bahkan kemarin itu ya sepanjang rumah makan itu nggak ada ATM plus sama sekali. Nah ini kita masuk tol Bandar Rembang nih. Udah teman-teman, sedikit tips untuk naik bus jarak jauh. Jadi usahakan kalian duduk di kursi paling depan, karena di depan itu pasti lega. Udah kosong penumpangnya, tinggal berdua doang, sisanya sama krunya. Nah, karena perjalanan ini akan segera berakhir, jadi kita berkemas-kemas dulu yuk. Kita pakai sepatu dulu nih. Jadi sepatu saya taruh di plastik ini, dan untungnya sih nggak dibuang sama krunya ya pas bersih-bersih, soalnya takut dikira sampah. Lagi juga dibuang nggak apa-apa sih. Udah jelek banget ini sepatu, et deh.
dan katanya sih ada 40 unit dari Jawa Timur yang berangkat, termasuk bis ini salah satunya. Jadi bis ini langsung putar kepala ke Medan nih nanti sore jam 5. Gokil. Dan kemungkinan saya nggak turun di kantor pusat Jember, paling turun di mana kurang tahu juga, nanti lihat aja lah. Banyak yang jual durian. Ada di pinggir-pinggir jalan itu. Kayaknya murah-murah tuh duriannya. Sebenarnya di Jember ada. Jatiroto. Tapi rupanya udah pada ngumpul semua. Terminal Minak Koncar Lumajang.
masuk sini kali maksudnya. Kanan ya. Lempir kepala. Mana? Masuknya ke kanan. Ini mau ke Jember, mau kemana? Ini ada penumpang yang satu. Bawa kan dulu ke loket ini. Mas! Ini satu penumpang Jember. Hantarkan dulu. Ah, tak sama lah. Ya, tak ya. Tolakin. Tak tolakin. Cuma jadi. Ya, nih. Jadi orang baru berjepi. Liverpool kembali rencana mainan tujuan ke Belan. Nanggung banget padahal. Nih masuk pabrik gula, kawasan pabrik gula Jatiroto. Sampai juga. Nanggung banget pada satu kabupaten lagi, cuy. Ini kereta apian. Enggak apa-apa lah. Kita naik bus aja nanti. Terjadi ke Jember konek motor pegel, cuy. Tadi boleh tom nih, teriak. Masih berkeca. Alhamdulillah setelah menempuh 117 jam perjalanan atau 6 hari 5 malam, akhirnya perjalanan kita bersama bus ALS 389 julukan Pelor Jember berakhir di sini, tepatnya di pabrik gula Jatiroto Kabupaten Lumajang. Dan ini tuh lokasinya persis berada di perbatasan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember. Jadi bisa dikatakan ini sejengkal lagi kita masuk Kabupaten Jember. Tapi ya gimana ya? Udah gak keburu waktunya sih, soalnya para pekerja pabrik gula ini udah nunggu dari tadi dan sore ini juga mereka akan berangkat menuju ke kota Medan. Nah ini ada Bang Naja nih, mantap, driver 2 kita. Oke, walaupun saya batal ke Jember, tapi kita akan tetap lanjut ke Jember walaupun dengan bis yang berbeda ya. Gak tahu nanti mau naik apa, kita lihat saja. Nah sebelum berpisah kita foto-foto dulu nih untuk kenang-kenangan bareng kru-kru handal yang sore ini juga akan berangkat kembali menuju ke kota Medan. Namun sayangnya waktu itu gak bisa full team sebab Bang Rizky dan Bang Alfi mereka lagi sibuk bersihin bus yang kondisinya cukup berantakan teman-teman. Kasih ya. Ya okay. Jangan ngebut-ngebut lah buahnya. Jangan marah-marah mulu, Bang. Wah, kasih Bang ya. Okay. Keren Bang Naja ini. Bang. Kasih Bang ya. Siap. Set langsung ke Medan ini, gokil.
Mantap. Duren dulu, duren. Kita segini murah banget, 70. Segini 70 ya, Pak? 80. Berapa kilo ini ya? 3 kilo ada ini kayaknya sih. Lebih ya? Berarti emang durian Jember, Pak? Apa dari mana ini, Pak? Jember. Oh, asli Jember, lokal berarti ya. Ini Jakarta 70 enggak dapat segini. Enggak, 300 ini di Jakarta segini. Namanya durian apa, Pak? Hah? Namanya durian apa ini? Lokal Situri. Durian ini sip. Api. Enak tapi ya? Enak. Bijinya kecil. Gokil. Ya. Oke, teman-teman. Jam 16.41 saya masih di masjid di pabrik gula Jati Roto. Nah, kita boleh minum-minum di sini ternyata. Mantap. Mau minum air putih aja lah. Haus banget. Jadi jarak dari sini ke kota Jember itu masih jauh, masih sekitar 44 kilo. Masih sejam. Jadi kalau naik motor agak pegel juga, apalagi saya bawa tas gede. Terus juga ngeri karena jalur sini tuh banyak bus-bus, banyak truk-truk. Jadi saya naik bis aja nanti biar lebih nyantai, biar bisa tidur di bus. Lumayan 1 jam. Paling nyampe Jember kota jam 7 lah nanti. Saya juga belum tahu mau nginap di mana. Antara nginap di kos-kosan teman atau mungkin nyari penginapan yang murah, yang low budget. Mantap. Gokil. Enak nih masjidnya buat singgah para musafir yang tidak punya arah dan tujuan. Ramai banget. Oke, teman-teman. Jam 17.22 kita harus tuntaskan ke Jember ya. Walaupun bisnya enggak sampai Jember, kita harus tuntaskan ke Jember. Aslinya tuh bisnya sampai Jember ya, tapi karena kebetulan hari ini ada rombongan, jadi langsung putar balik. Dan seharusnya tuh kita sampai Jember itu kemarin, karena banyak kendala, jadi sampainya hari ini, 5 hari. Oke, kita lanjut ke Jember. Kita nyetopin bisnya di mana ya? Di sana nih, depan Alfamart. Goks. Keren nih sore ini. Jadi kita naik nyegat bus di pinggir jalan yang ke arah kota Jember. Nah, kalau kiri itu kan ke arah Surabaya, kanan ke arah Jember Banyuwangi. Kita tunggu di seberang sana. Nah, ini 367. Oh, ini bawa rombongan juga ini. Nah, ini patas. Patas gak berhenti dia. Surabaya Jember. Nah, ini juga patas. Entah ini dari Jember atau dari Banyuwangi ini ke Jogja. Jadi kita naik yang ekonomi. Mantap. Juga bisa ke Jember. Kurang tahu tarifnya berapa ya, lupa. Kemarin saya berapa ya tarifnya? Sini Jember sekitar 40 kilo. Waktu tempuhnya sekitar 1 jam. Berarti sampai sana tuh sekitar jam 7 malam. Gokil, dan ini tiketnya dia beli langsung di dalam bisa, teman-teman. Nah, itu perbatasan Lumajang Jember. Jadi ini kita udah masuk Kabupaten Jember sebenarnya. Nanggung banget kan? Baru nggak ada semenit sudah masuk Jember.
Nah, ini dia temennya. Nah, ini dia teman-teman, ongkosnya 25.000 dari mana namanya? Dari Lumajang Jatiroto ke Jember. Nanti kita turun di Terminal Tawang Alun. Di Terminal Tawang Alun, pinggiran Kota Jember. Ini kembaliannya 25. Jadi bis ini tuh dari Surabaya dia rutenya. Mantapnya sampai ke Jember. Gak sampai ke Denpasar sama Banyuwangi ini. Itu. Tadi nama bisnya apaan ya? Lupa, saya nggak ngeliat. Dah, mantap. Saya mau cari-cari informasi tentang penginapan yang ada di Jember Kota. Kita udah berada di depan Terminal Tawang Alun, Kota Jember. Jadi dari terminal ini ke pusat kota itu jaraknya sekitar 10 kilo, lumayan jauh. Jadi waktu tempuh dari Lumajang sampai Jember ini 1 jam waktu tempuhnya. Nah, ini dia loket ALS-nya nih. Harusnya kita turun di sini nih, ALS Jember. Tapi karena ya bisa langsung putar balik di Jatiroto. Yang penting kita tuntasin sampai sini. Nah, ini teman-teman. Wah, akhirnya ini loket LS-nya. Udah tutup loketnya. Ah, akhirnya berhasil menamatkan bus terjauh di Indonesia. Salah satu bus terjauh di Indonesia, yaitu bus ALS dengan rute Medan Jember dengan waktu tempuh 5 hari. Hah, mantap. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan saya kali ini. Dan sampai jumpa di trip-trip asik lainnya. Mantul. Lelah. 5 hari rasanya anjay banget. Nah, setelah ini saya mau langsung lanjut ke penginapan, tapi belum tahu deh bakal nginep di mana. Kayaknya sih bakal nginep di tempat yang kemarin itu, naik angkot kayaknya sih.
soalnya masih ada angkot di situ tuh terakhir kayaknya. Ya lah, terima kasih dan sampai jumpa di trip seru lainnya. Terminal tipe A Tawangalun, Jember. Oke teman-teman, setelah ini saya akan lanjut menuju ke penginapan. Tapi saya belum pesan penginapannya nih. Paling goso aja lah, nanti semoga masih ada kamarnya. Dan sepertinya saya bakal nginep di penginapan yang kemarin itu, pas saya trip ke Jember yang naik lori tebu itu ya. Nah, dari terminal Tawangalun untuk cari hemat, saya naik angkutan kota. Dan untuk tarif angkutan kota di kota Jember ini per orangnya itu Rp10.000 teman-teman. Lumayan mahal emang, apalagi kalau udah malam. Terus juga untuk jadwal angkotnya ini gak 24 jam, dia itu sampai jam 7 atau jam 8 malam gitu. Nah, 7 menit kemudian saya pun turun di depan Polsek Kaliwates, kota Jember. Dan kebetulan memang penginapannya nggak jauh dari sini. Pokoknya patokannya itu di dekat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, penginapannya masuk ke dalam ke arah universitas tersebut, teman-teman. Jalan kaki 400 meter sekitar 2 menitan lah. Nama penginapannya adalah Hotel 91 Syariah Jember. Jadi di sini ternyata ada perbedaan harga ya. Ada harga khusus sales dan harga khusus wisatawan atau pelancong. Nah, bedanya itu kalau yang untuk sales itu lebih murah, teman-teman, gitu. Dan seperti biasa, saya ambil kelas yang paling rendah. Ini kelas standar, harganya Rp180.000 per malam. Menurut saya nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu murah sih. Pas lah, apalagi kamarnya lumayan bagus seperti ini. Nggak terlalu luas, kamarnya juga nggak terlalu sempit untuk satu orang. Enak lah, cocok. Dan sepertinya juga saya di Jember ini akan nginep 2 malam, teman-teman. Soalnya mau istirahat dulu, nanti lusa baru berangkat lagi deh. Dan itu pun kurang tahu kemana, sepertinya nggak langsung ke Jakarta. Soalnya udah banyak banget kayaknya ya yang bikin trip dari Jember langsung ke Jakarta naik bus-bus malam. Dan pilihan bisnya juga itu-itu aja gitu. Jadi kemungkinan nanti kita akan ngelancong lagi ke daerah yang belum pernah saya lewatin. Dan itu belum tahu mau kemana. Pokoknya tonton aja episode berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya nih, kalau menurut saya ya, naik bus dari Medan ke Jember itu kurang rekomen. Karena yang pertama selain pegel juga cukup lumayan memakan banyak waktu. Memang sih tarifnya itu murah, cuma Rp745.000 itu tarif tahun baru dan normalnya hanya Rp660.000 aja. Tapi kalau kalian gak bisa ngemat-ngemat uang nih, itu kalian bakal habis di uang makan, teman-teman. Bayangin berhari-hari di bus, sehari makan 2-3 kali dan harganya itu kisaran 30-40 ribuan lah sekali makan gitu. Jadi kalau kata saya sih, alternatifnya bagi teman-teman yang mau bepergian dari Medan ke Jember, yang pertama bisa naik kapal laut dulu nih dari Medan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ada namanya kapal lawit. Itu harganya Rp437.000 dengan waktu tempuh 2 hari dan itu sudah include makan sehari 3 kali. Nanti setibanya di Jakarta, kalian transit atau cari bis yang ke arah Jember. Bis Jember Jakarta tarifnya kisaran Rp400.000 dan itu semuanya sudah include makan 1 kali dan juga snack, teman-teman, gitu. Jadi kalau di total ya sekitaran 900 ribuan lah ya, apes-apesnya 1 juta lah gitu. Dan enaknya kalau naik kapal itu kita bisa leluasa geraknya, teman-teman, bisa bebas geraknya. Dan juga untuk bus dari Jakarta ke Jember itu rata-rata busnya bus-bus bagus. Ya menurut saya worth it lah dengan cara itu. Tapi kalau kalian mau cari pengalaman, cobain naik bus terjauh di Indonesia, ALS, itu boleh lah dicoba. Medan, Jember, seru sih emang, gokil. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video perjalanan saya kali ini. Dan nantikan episode berikutnya, linknya ada di kolom deskripsi atau di akhir video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.